أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمي بالخير أما بعد. Kita sambung tadabbur surah Taha. Kita sampai ayat 97. Setelah Musa balik daripada bermunajat dengan Tuhannya dan Musa mendapati kaumnya menyembah patung, maka pertama Musa marah kepada kaumnya. Walaupun yang memulakan penyembahan berhala ialah Samiri, sebab yang bersalah kaumnya, Samiri tak boleh memaksa kaum Musa untuk menyembah patung. Dan di situ juga menunjukkan Allah nak beritahu orang-orang Yahudi ini, Bani Israel, pengikut Nabi Musa adalah orang Yahudi. Antara sifat buruk orang Yahudi ialah dia tak berfikir panjang. Bila diberitahu je kepada mereka patung lembu tu adalah itulah Tuhan Musa, yang Musa duk cari itu, itulah Tuhannya, patung. Jadi orang Yahudi ni tak berfikir panjang, terus dia percaya. Jadi nak begitu, orang Yahudi ni cepat membuat keputusan. Jadi siapa yang cepat membuat keputusan, siapa yang cepat bertindak tanpa berfikir, dia ada ciri-ciri orang Yahudi. Nabi pun sebut at-ta'anni minallah. Sederhana itu adalah daripada Allah, wal ajalatu minasyaitan, dan gupa-gapa itu adalah daripada syaitan. Bila cepat bercakap, cepat buat keputusan, cepat bertindak, itu adalah daripada syaitan. Dan juga menceritakan, Allah nak ceritakan perangai buruk orang Yahudi ialah bila Samiri mengatakan patung tu adalah sebenarnya Tuhan Musa, tapi Musa terlupa ataupun Musa tak jumpa jari. Di situ Allah nak beritahu perangai buruk orang Yahudi. Apa dia? Dia boleh tuduh Nabi dia adalah penyembah patung. Walaupun dia kenal Nabi dia dan dia tak pernah nampak pun Nabi Musa menyembah patung, tapi dia boleh buat tuduhan yang sangat-sangat jahat kepada, bukan kepada orang biasa, tapi kepada para Nabi mereka. Itu perangai orang Yahudi. Jadi tak peliklah kalau dia menentang Nabi Muhammad, sebab Nabi mereka pun, mereka menentang dan mereka menuduh dengan tuduhan yang jahat. Kemudian lepas tu Musa jumpa siapa pula? Jumpa Nabi Harun. Setelah Nabi Harun bagi alasan, iaitu dia bukan tak tegur, Nabi Harun tegur tak kaum Musa menyembah patung? Nabi Harun mencegah tak kemungkaran tersebut? Sampai tahap apa? Sampai nyawa dia terancam.
dia pun tak tegur dah. Sebab itulah kata Imam Qurtubi, daripada kisah Nabi Harun ni, sekiranya kita berdakwah ataupun mencegah kemungkaran sampai nyawa kita terancam, kita pun berhenti dan kita diam. Ketika itu tak berdosa. Tak berdosa. Bila tu berhenti dan diam daripada mencegah kemungkaran, tak berdosa. Bila tu? Setelah nyawa terancam. Maknanya kalau kita tak berdakwah ataupun kita berdakwah, kita mencegah kemungkaran dan nyawa pun tak terancam, kita pun dah berhenti awal. Berdosa tak? Berdosa ke tak? Berdosa lah. Sebab tu Musa marah kepada Nabi Harun. Kenapa kamu tak cegah? Dia kata sebab istad'afuni. Mereka telah sampai tahap nak membunuh aku. Sebab tu aku berhenti. Okey, tak apa. Dan juga pengajarannya, antara sebab Nabi Harun berhenti mencegah tadi kerana nyawa terancam, satu lagi sebab dia beritahu. Apa sebabnya? Ada dua sebab kan? Kenapa Nabi Harun berhenti mencegah kemungkaran penyembahan berhala oleh kaum Musa? Apa satu lagi sebab? Sebab dia takut Nabi Musa menuduh dia memecah belakan kaum Bani Israel. Sebab kalau dia cegah juga dan dia bawa sekumpulan yang beriman pergi ikut Nabi Musa dan kumpulan yang menyembah berhala kekal kat situ, berlaku tak dua kumpulan, dua puak? Maka dia kata, aku tak nak kamu menuduh aku sebagai pemecah belah. Tapi Musa tegur juga, menunjukkan apa? Salah. Kita tak mencegah kemungkaran dengan alasan untuk apa? Untuk mengelakkan perpecahan. Tapi di situ berlaku kekufuran. Di situ berlaku kekufuran. Maknanya tak boleh bersatu di atas kekufuran. Ada penyembahan berhala, tiba-tiba kita tak cegah. Sebab apa? Alasannya tak nak berlaku perpecahan. Itu tak boleh. Sebab tu Nabi Musa marah kepada Nabi Harun. Okey, boleh kah? Jadi bila kita belajar kisah-kisah para nabi, para rasul dahulu, dan semua cerita para nabi, cerita para rasul adalah cerita apa? Cerita perniagaan ke, cerita rumah tangga ke, cerita dakwah. Semuanya cerita dakwah. Jadi daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad, ya Allah, cerita dalam Quran semua cerita dakwah. Dan bila dakwah, ada pertembungan antara hak dan batil. Apa yang Allah nak bagi tahu kepada kita semua yang membaca Al-Quran, yang mengaku beriman dengan Al-Quran? Allah nak bagi tahu kepada kita, tugas kamu adalah berdakwah. Tugas kamu adalah khalifah Allah di atas muka bumi. Kerja kamu ialah menyelamatkan manusia daripada azab Allah. Bila kamu menyelamatkan manusia daripada azab Allah, kamu akan hadapi tentangan. Itulah kehidupan kamu sebagai orang beriman. Adapun kamu relax je, pergi sana, pergi sini, tak buat apa-apa, tengok kemungkaran, tak tegur, itu bukan tugas orang yang beriman. Dan kalau itulah peranan kamu, sikap kamu, tidak ada makna kamu baca Al-Quran, kamu baca kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Nuh. Tak ada faedah kamu baca. Sebab kamu tak menjadikannya sebagai panduan. Okey. Kemudian, habis Nabi Harun yang ketiga, Nabi Musa pergi jumpa, siapa dia? Samiri. Last kali Nabi Musa jumpa Samiri. Kenapa Nabi Musa jumpa Samiri yang terakhir? Sedangkan Samiri lah kepala dia. Perancang utama Samiri lah.
Tapi kenapa Samiri Nabi Musa jumpa yang terakhir sekali? Apa dah? Ha, ada pendapat mengatakan Samiri bukan daripada kalangan Bani Israel, dan Nabi Musa asalnya diutuskan untuk Bani Israel. Jadi sebab Samiri ada pendapat mengatakan dia bukan Bani Israel, maka Musa lewatkan jumpa Samiri. Fokus dia ialah kepada kaum dia. Sebab asal dia diutuskan kepada Bani Israel. Ada pendapat juga mengatakan sebab dalam tiga-tiga ni kaum dia, Nabi Harun dan Samiri. Yang paling Nabi Musa fokus, Nabi Harun dan kaum dia. Adapun Samiri ni seorang je. Jadi seorang, kemudian bukan orang besar, bukan orang penting, tak ada peranan dalam masyarakat, maka Musa lewatkan. Okey, bila Musa jumpa Samiri, apa yang alasan Samiri dia menyembah patung? Apa alasan Samiri? Apa alasan Samiri? Ini belum belajar lagi ke dah? Ke dah lupa? Ha? Ha, begitu. Apa dia? Samiri mengaku dia tahu benda yang besar, yang penting, yang kaum Musa tak tahu. Makna punca, antara punca dia menyembah patut ialah sebab dia rasa dia lebih pandai pada orang. Itu tipu daya syaitan. Syaitan merasakan kita tu lebih pandai pada orang, maka kita tak akan dengar cakap orang. Kemudian kata Samiri pula, alasan kedua apa dia? Aku dah dapat panduan, pengajaran daripada Nabi Musa. Tapi bila aku tengok-tengok, sebenarnya tak betul. Tak betul. Bila tak betul, aku campak. Aku tinggalkan ajaran engkau, Nabi Musa. Bila mula tinggal dia ajaran Nabi, maka syaitan mula masuk dan dia akan mula menyembah patung. Okey, apa hukuman? Apa hukuman Allah kepada Samiri? Kalau ke Nabi Harun, Allah sebut dalam Al-Quran, Nabi Musa berdoa, Qala Rabbi firli wali akhi, wahai Tuhan, ampunlah dosaku dan dosa saudaraku, Harun. Jadi hukuman kepada Harun, Allah ampunkan dosa dia. Hukuman pada Samiri apa dia? Apa hukuman Allah kepada Samiri? Saya tahu juga. Tahu tak sebab apa tak tahu? Sebab kita belum belajar. Hari ni baru nak belajar. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qal dia berkata, siapa berkata ni? Nabi Musa. Fazhab, maka pergilah engkau, iaitu Samiri. Pergi ke mana ni? Pergi bawa diri, jangan duduk kat sini. Kalau rasa kasar apa dia? Ha? Apa dia? Berambus. Kalau kita mungkin kita cakap lah, tapi Nabi Musa tak guna bahasa tu. Dia guna izhab, pergilah. Fa inna laka, maka sesungguhnya laka, bagi engkau, fil hayati, dalam kehidupan ni, maksud dia kehidupan dunia ni, selagi mana kamu hidup kat dunia,
antakul bahawa kamu akan berkata la misasa, la tidak misah sentuh. Apa maksud? Musa kata pada Samiri, okey, sebab kamu buat satu jenayah yang besar, bukan setakat kamu syirik pada Allah, tapi kamu menjadikan ramai pengikut aku syirik pada Allah. Maka hukumannya, satu, pergi, jangan duduk bersama mereka lagi. Keluar, keluar kampung ke, keluar negeri. Yang kedua, ada ahli tafsir mengatakan, bila kamu jumpa siapa je, cakap pada orang tu, la misasa, jangan kamu sentuh aku. Aku tak boleh sentuh kamu, kamu tak boleh sentuh aku. Ataupun aku tak boleh bergaul dengan kamu, dan kamu pun tak boleh bergaul dengan aku. Itu bentuk hukuman di dunia, iaitu Samiri di pulau. Daripada sini ada kaedah, ada satu hukum ataupun kaedah dalam Islam. Bila orang tu buat satu kejahatan yang ketara, yang besar, boleh kita hukum dia dengan memulaukan dia. Bila tu? Bila dia buat satu kesalahan yang besar. Sebab apa kena pulau? Buat negeri ke? Sebab kalau dia duduk dalam masyarakat, dia akan lagi merosakkan masyarakat. Contoh dalilnya yang ni, Samiri di buat negeri ataupun di pulau. Dia tak boleh bergaul dengan orang, orang tak boleh bergaul dengan dia. Dia tak boleh sentuh orang, orang tak boleh sentuh dia. Ada ahli tafsir mengatakan, lepas Musa cakap ni, Samiri lari, entah ke mana. Dan pernah tak berlaku di zaman Rasulullah, bila sahabat buat dosa besar, Nabi pulau dia, Nabi boikot dia, pernah tak? Bila tu? Dalam? Apa dia? Dalam peperangan Tabuk. Siapa yang Nabi pulau tu? Berapa orang? 3 orang kan? Ka'ab, antaranya Ka'ab bin Malik. Nabi pulau berapa lama? Berapa? 50 hari. Apa bentuk pemulauan itu? Tak ada seorang pun dibenarkan bercakap dengan 3 orang ni. Tak ada seorang pun dibenarkan beri salam. Dan kalau 3 orang ni bagi salam, jangan jawab. Kalau 3 orang jawab bercakap, jangan respon. Selama berapa ni? 50 hari. Jadi itu antara kaedah, bila orang tu dah berilmu tapi buat dosa besar, buat kesalahan besar, boleh di pulau dia. Dengan tujuan apa ni? Bukan benci, tapi dengan tujuan untuk memberi pengajaran pada mereka. Tapi siapa yang kena pulau ni? Siapa yang kena pulau? Siapa yang kena boikot dia? Siapa? Orang macam Nabi Musa, orang macam Nabi Muhammad, ataupun kerajaan Islam. Kalau orang macam kita, pulau orang buat maksiat tu, orang herau tak? Orang heran tak? Orang pun nak pulau kita juga. Jadi kalau nak pulau, biarlah berkesan. Kalau orang biasa pulau, tak berkesan, jangan buat, sia-sia. Okey. La misasa, dia terjemah apa tu? Jangan menyentuh. Ada pendapat mengatakan tak boleh sentuh langsung. Samiri tak boleh sentuh langsung. Dia tak boleh sentuh orang, orang tak boleh sentuh dia. Ada pendapat ini mengatakan sebagai simbolik lah. Bila tak sentuh, apa makna dia? Tak boleh masuk dekat, tak boleh bergaul dengan dia. Sampailah dia mati. Ini hukum di dunia. Hukum di akhirat, wa anna, wa inna, dan sesungguhnya laka mau'idan,
bagi engkau mau'id. Apa makna mau'id? Janji. Janji dengan siapa ni? Iaitu dengan Allah. Bagi engkau di akhirat besok ada janji dengan Allah, iaitu kamu akan diazab. Dan janji itu lan tukhlafah. Sekali-kali engkau tidak akan dibiarkan. Ataupun maksudnya janji itu pasti akan ditepati. Mana kamu tak akan lepas daripada azab Allah. Okey, kemudian pasal Tuhan pula, apa Nabi Musa buat ni? Pasal patung yang Samiri buat yang berbentuk lembu. Apa pula Musa buat? Adakah Musa biarkan macam tu? Musa kata wanzur, dan perhatikan, ila ilahaka, kepada Tuhan engkau. Tuhan engkau ni, engkau ni Samiri. Tuhan Samiri siapa? Patung tu. Okey, sekarang cuba tengok pula pada Tuhan engkau. Ini hukuman ketiga. Hukuman pertama kat dunia, di pulau, dijauhkan daripada masyarakat. Hukuman di akhirat akan diazab. Kemudian hukuman pasal Tuhan dia pula, patung dia. Apa Nabi Musa buat? Tuhan engkau allazi, yang zalta, engkau terus akifan, duduk menyembahnya. Ha? Zalta alaihi, engkau terus ke atasnya, atas patung tu duduk menyembahnya. Akifah ni kita pernah dengar tak perkataan i'tikaf? Pernah dengar kan? Daripada perkataan akifah. Akifah. Akifah daripada akifah. I'tikaf pun sama daripada akifah. Apa makna dia? Apa makna i'tikaf? Kalau dalam Islam, duduk di masjid beribadat kepada Allah. Jadi kalau duduk bersembang, dia tak panggil i'tikaf. Kalau duduk minum kopi, dia tak panggil i'tikaf. I'tikaf ialah duduk menyembah Allah. Jadi di sini, i'tikaf ni boleh diguna pada Allah dan boleh diguna pada patung. Jadi kata Musa kepada Samiri, cuba tengok pula pada Tuhan engkau yang engkau masih terus menyembahnya. Apa Musa buat? Lanuharriqannahu, pasti kami akan bakarnya. Ini tengok Nabi Musa guna, kalau belajar bahasa Arab ada berapa huruf taukid ni dalam perkataan lanuharriqannahu? Berapa huruf taukid, huruf penegasan? Berapa? Pertama lam, dia fi'il dia nuharriku je, nuharriku, makna dia kami akan bakar. Tapi Nabi Musa bukan setakat nak bakar, tapi Nabi Musa macam bersumpah. Dan Nabi Musa tegaskan, aku pasti sesungguhnya akan bakar. Maka Nabi Musa guna satu lam. Lam. Yang kedua, nun. Nun bersabdu. Hu ni balik pada patung. Pasti sesungguhnya kami akan bakarnya. Kenapa Nabi Musa begitu bertegas?
Sebab perbuatan ni perbuatan dosa yang paling besar, iaitu mensyirikkan Allah. Kemudian lepas Nabi Musa bakar, Nabi Musa buat apa? Semah. Kemudian pasti, ini penegasan juga, pasti sesungguhnya kami akan apa dia? Hamburkan ataupun campakkan fil yami, dalam yami laut, nasafa. Okey. Sekarang Nabi Musa cegah dengan apa ni? Cegah dengan apa ni? Kan cegah kemungkaran ada tiga peringkat kan? Pertama dengan tangan, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan hati. Sekarang Nabi Musa cegah dengan apa ni? Dengan tangan. Kenapa dia tak pergi yang ketiga? Kenapa dia tak cegah dengan hati je? Kenapa? Apa dia? Tak? Ikut peringkat dia. Oh, jadi yang pertama kena cegah dengan apa? Dengan tangan lah. Sebab Nabi Musa faham, bila dia ada kuasa, dia kena cegah dengan tangan. Tak boleh terus pergi yang ketiga. Tapi kita, bila cegah, kita mula daripada mana? Ha? Kenapa kita mula daripada bawah? Sebab apa? Tak ada kuasa? Tak, kuasa ni bukan mesti pemimpin. Tak. Kuasa ni kadang-kadang ketua kampung, kadang-kadang nazir masjid, kadang-kadang imam, kadang-kadang dalam rumah ketua ni siapa dia? Bapa. Bapa boleh guna tangannya nak pukul ke, nak rampas ke. Tapi kadang-kadang kita semua tempat, kita mula daripada nombor tiga tu, dengan hati. Sebab tu orang tak faham, kita cegah dia. Betul? Okey, kenapa? Yang kedua pula, kenapa Musa sampai bakar ni? Cukup tak dia rampas patung tu? Dia pecahkan. Ini dia bakar, kemudian dia campak pula ke laut abu tu. Kenapa? Oh, yalah, kalau nak beritahu tuan patung tak ada kuasa, pecahkan cukup lah. Ini tak, dia bakar, kemudian dia campak ke laut. Ha? Ha, pertama Nabi Musa nak bagi faham pada Samiri bahawa Tuhan ni tak patut wujud sebab dia bukan Tuhan. Bukan setakat kena hancur tapi kena buang sampai hilang terus. Satu. Yang kedua, patung ni daripada apa? Mas. Musa nak beritahu mas ni tak ada nilai, bahkan boleh menghancur, merosakkan manusia kalau disalahguna. Jadi Musa nak beritahu sebab dia tak ada nilai, kena hancur, kena bakar dan kena buang ke laut sampai tidak ada nilai satu sen pun. Boleh. Dan yang ketiga, Nabi Musa nak bagi tahu apa dah? Satu penghinaan kepada Samiri. Inilah Tuhan kamu ni, tengok. Aku bakar sampai hancur, dia tak buat apa-apa pun. Aku campak ke laut, hanyut, dia tak buat apa-apa. Hina tak Tuhan kamu? Kalau Tuhan kamu hina, penyembahan dia pun sama hina. Boleh? Bolehkah? Kita kalau jumpa orang sembah patung, boleh tak kita ambil, kita bakar, lepas tu kita buang ke laut? Boleh tak pergi batu kif? Jangan buat, jangan buat. Kalau kita Nabi boleh buat. Okey. Nasapa, dia terjemah apa tu? Kami akan hamburkan ataupun campakkan
dia panggil, kalau belajar bahasa Arab ni apa dia? Nansifanna nasfa. Siapa belajar bahasa Arab? Oh, tak ada. Tak nampak orang belajar bahasa Arab ni. Dia panggil apa ni? Mafu' mutlak. Kami akan campakkannya ke dalam laut dengan sungguh-sungguh sampai dia hilang. Okey. Kemudian Musa kata, kalau Tuhan ni sebenarnya bukan Tuhan, sebab tu aku bakar dia, sebab tu aku buang ke laut. Habis Tuhan yang sebenar siapa dia? Maka Musa kata, innama, sesungguhnya hanyalah ila hukum, Tuhan kamu ialah Allah. Allah yang mana ni? Allazi, yang la ilaha, tidak ada Tuhan berhak disembah. Illahu, melainkan dia. Okey, setelah Musa membakar patung yang disembah oleh Samiri dan kaumnya, maka Musa menegaskan, sesungguhnya Tuhan kamu yang sebenar, yang layak disembah ialah Allah sahaja. Yang tidak ada Tuhan yang disembah melainkan dia. Jadi sebenarnya Tuhan yang disembah seorang, satu ke banyak? Ha? Satu ke banyak? Satu ke banyak? Banyak. Banyak. Tuhan yang disembah sebenarnya banyak. Sebab tu ramai masuk neraka. Ha. Tapi Tuhan yang hanya berhak disembah, yang layak disembah, satu. Sebab dalam Quran Tuhan sebut alihah, Tuhan-Tuhan. Menunjukkan apa? Tuhan tu banyak. Apa sahaja yang disembah, apa sahaja yang diikuti, maka dia adalah Tuhan. Cuma Tuhan itu adalah Tuhan yang batil, yang tak patut disembah. Jadi sebab itu Allah menafikan, tidak ada Tuhan yang mana ni? Yang betul-betul layak disembah, melainkan dia sahaja. Kemudian Allah beritahu, kenapa dia sahaja yang berhak disembah? Wasi'ah. Apa makna wasi'ah? Telah luas. Kullu syai'in, meliputi kullu syai'in, setiap sesuatu, ilma, ilmu. Maksudnya ilmu Allah tu meliputi segala-galanya. Yang dah berlaku, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Yang zahir, yang batin, yang berlaku di hadapan khalayak ramai, yang berlaku sorang-sorang, semua Tuhan tahu. Yang kita baru terlintas pun Tuhan tahu. Sebab itulah dia saja yang layak disembah. Selain pada Allah, ada tak yang tahu benda yang akan datang? Selain pada Allah, ada tak yang tahu semua yang lepas? Yang lepas. Kita tahu tak semua yang lepas? Tahu? Minggu lepas tahu tak belajar apa? Bukan tahun lepas, minggu lepas. Ingat tak? Oh, ingat. Yang kita belajar pun kadang-kadang kita dah tak tahu kan? Lupa dah. Kalau saya tanya, sejak kita belajar tadabbur, dah berapa surah kita belajar? Berapa surah? Ha? 6. Cuba sebut. Lemah tak kita? Yang kita belajar pun kita dah lupa dah. Semalam kita pakai baju, baca doa tak? Semalam, bukan minggu lepas, semalam. Baca doa tak? Tak ingat kan? Jadi betapa lemahnya kita, menunjukkan apa? Lagi patut kita sembah Tuhan yang satu. Tapi Tuhan tahu tak, lepas ni
Lepas ni kita nak makan lauk apa tahu? Ha. Lepas ni kita nak pergi ke mana? Kita kadang-kadang nak pergi ke rumah tengok-tengok melencur ke lainkan. Kita tak tahu. Tapi Tuhan dah tahu. Boleh? Jadi maka sebab itulah dia, dia saja yang berhak dilembah, disembah. Sebab apa? Ilmu dia meliputi segala sesuatu. Ini yang berlaku kat Pulau Pinang, banjir besar kan? Tuhan dah tahu lama tak? Tuhan tahu lama tak? Sejak bila Tuhan tahu? Ha? Berapa puluh? Oh, sejak 50 ribu tahun lepas. Dari mana kita tahu Allah tahu 50 ribu tahun yang lepas? Hadis. Hadis sebut macam tu. Tak, sebenarnya hadis sebut Allah tahu apa saja yang akan berlaku sebelum Allah cipta langit dan bumi 50 ribu tahun. Sebelum Allah cipta langit dan bumi. Bukan 50 ribu tahun yang lepas, tak. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, berapa lama? 50 ribu tahun. Sebelum tu Allah dah tahu akan berlaku banjir di Kuala Lumpur. Sebab itulah bila berlaku, Allah terkejut tak? Kita terkejut tak? Kenapa kita terkejut? Ha? Apa dia? Tapi kalau kita baca ayat Allah, ayat Al-Quran, Allah dah beritahu, dia tahu dah semua yang akan berlaku sebelum 50 ribu tahun Allah cipta langit dan bumi. Kalau kita faham ayat tu, tiba-tiba berlaku kat Pulau Pinang, kita terkejut ke relax? Ha? Relax lah. Kenapa nak terkejut? Sebab Allah dah tahu. Boleh? Dan yang mana kita lebih terkejut? Yang berlaku kat Pulau Pinang ke yang berlaku kat Kuala Lumpur? Yang mana lebih kita terkejut? Yang berlaku di Pulau Pinang ke yang berlaku di Kuala Lumpur? Apa dia? Dua-dua terkejut. Okey, yang berlaku Kuala Lumpur yang terkejut tu apa dia? Ada banjir Kuala Lumpur? Mana ada? Tak ada kan? Tak ada. Itu lagi tak patut terkejut tu. Benda tak ada nak terkejut pula. Yang patut kita terkejut apa dah? Ha, Tuhan cakap dalam Quran. Fawailun lilqasiyati qulubuhum an zikrillah. Surah Az-Zumar. Cuba terjemah. Fawailun. Apa mana wailun? Apa dia? Sebenarnya wailun, kalau kita tengok kamus Arab, wailun ialah satu perkataan yang Allah guna untuk mengancam, untuk memberi amaran kepada orang yang menyalahi perintah Allah. Apa maksud perkataan yang Allah guna untuk mengancam, untuk memberi amaran? Apa maksud? Maksudnya bila kita dengar perkataan wailun, kita akan rasa takut sebab Allah nak bagi amaran. Tapi bila kita baca ayat wailun, ada rasa takut tak? Ada rasa terancam tak? Tak. Pasal apa? Kalau kita depan polis kan, polis kata jaga kamu, terkejut tak? Dia tak kata saka, dia kata jaga kamu. Dengan pakaian dia, dengan pistol dia, dia kata jaga kamu, terkejut tak? Terkejut ke tak? Oh, ada pengalaman. Dengan perkataan jaga, kita dah terkejut. Tapi antara perkataan jaga daripada mulut polis dengan perkataan wailun daripada Tuhan, yang mana sepatut lagi kita terkejut? Wailun. Sebab polis kata jaga, apa dia? Mungkin penjara 3 hari je. Mungkin penjara 10 bulan je. Tapi bila Tuhan kata wailun, apa makna dia? Ha? Neraka. Bila Tuhan pemilik langit dan bumi kata celaka, makna neraka. Tapi tak ramai yang rasa terkejut, betul tak? Betul. Yang dia buat apa bila baca ni? Fawailul li. Ha, dia kata idram bila gunnah. Jangan tu. Ada rasa terkejut.
Ni ada sabdu ni kata, wailul li. Allah nak bagi amaran, dia dah betul tajwid. Sampai tak message? Tak sampai. Okey, cuba terjemah. Celakalah bagi siapa? Orang yang qasiyati qulubuhum, orang yang hatinya keras. Keras daripada apa ni? An zikrillah, daripada berzikir pada Allah. Apa makna berzikir pada Allah? Tak ingat pada Allah, tak taat pada Allah, buat maksiat, semua tu menunjukkan hati yang keras. Dan Allah bagi amaran pada mereka ni, apa dah? Celaka kamu. Bila kita buat maksiat, contohlah kita solat lambat, kita mengumpat, bila baca ayat ni, kita mesti rasa gemetar, mesti rasa takut. Bila kita tak rasa takut, itu bermakna apa? Hati kita betul-betul keras. Jadi saya tanya tadi, musibah yang berlaku di Pulau Pinang dengan musibah yang berlaku di Kuala Lumpur, yang mana lebih dahsyat? Ha? Apa dia musibah yang berlaku di Kuala Lumpur? Maksiat kan? Betul? Ha. Ya, Allah kata wailun li apa ni? Lil banjir warutuh rumah ataupun li qasiyati qulubuhum. Tengok, kadang-kadang kita tak sedar musibah paling besar. Bahkan ulama kata musibah yang lebih besar daripada bencana ialah hati keras. Tak solat, tak berzikir, baca Quran, tak faham, itu lagi dahsyat. Sebab apa? Allah sendiri bagi amaran wailun. Adapun musibah banjir itu kadang-kadang itu satu kebaikan pada mereka. Sebab apa? Sebab apa? Allah kata apa? Wala nuziqannahu minal azabil al-adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Allah akan bagi kepada mereka azab yang kecil. Apa dia? Azab dunia. Macam banjir kat Pulau Pinang. Sebelum Allah timpa pada mereka azab yang paling besar, iaitu azab akhirat. Supaya apa? La'allahum, moga-moga mereka kembali. Moga-moga mereka kembali. Okey. Dan daripada peristiwa banjir di Pulau Pinang, ada satu contoh yang terbaik yang boleh kita ambil. Kan? Apa dia? Akhlak orang Islam. Iaitu dia benarkan orang Cina masuk masjid. Kan? Betul tak? Betul ke salah? Betul ke salah? Boleh? Jadi orang kafir boleh masuk masjid? Ha. Jadi luar biasa tak orang kafir masuk masjid? Luar biasa ke biasa? Biasa. Yang luar biasa ialah orang Islam tak masuk masjid. Ha. Itu patut kita terkejut. Ada orang Islam daripada mula hidup sampai mati tak pernah sampai ke masjid. Yang tu patut masuk berita. Ha. Okey. Kazalika. Begitulah. Naqussu, kami qassa yaqussu, daripada kisah. Kami menceritakan, mengkisahkan. Kami menceritakan alaika, kepada engkau. Apa yang Allah cerita pada Nabi? Min amba'i, dari amba'. Amba' ni jamak, plural. Kalau satu apa dia? Satu apa dia? Naba'un. Ada kan surah An-Naba'. Jadi kalau Naba' satu berita, kalau amba' dari berita-berita. Berita-berita apa ni? Ma qad sabaq, apa yang telah sabak, telah lepas. Apa maksud? Allah bagi tahu apa ni? Begitulah kami cerita pada engkau wahai Muhammad, cerita-cerita umat-umat yang lepas ni. Cerita apa ni? Cerita Nabi Musa, dan sebelum ni cerita Nabi Nuh. Begitulah kami nak cerita pada engkau. Apa faedah? Apa faedah Allah cerita umat-umat dahulu, para Nabi dahulu kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua? Apa dah? Bagi? Peringatan pada siapa?
Tapi kalau ayat ni, yang pertama khusus pada Nabi, alaika, pada engkau. Kami cerita pada engkau Muhammad. Jadi apa faedah paling besar kepada Muhammad tu? Kepada kita mungkin kita jawab sebagai peringatan. Tapi kepada Nabi, adakah Nabi perlu diperingatkan? Nabi lupa ke? Tak. Habis apa faedah besar cerita-cerita para Nabi dahulu kepada Nabi Muhammad? Ha? Sebagai? Sebagai hiburan. Yang paling besar ialah, cuba bayangkan kita duduk tempat Nabi. Dahlah lahir tanpa mak bapak. Dahlah buta huruf. Dahlah miskin. Allah suruh buat kerja apa pula? Kerja apa? Kerja lawan arus. Kerja yang menyebabkan orang maki dia. Buat kerja Tuhan, bukan kerja dia. Pagi, petang, siang, malam dapat apa? Datuk tak dapat, Datuk Seri tak dapat, Tun lagi tak dapat. Dia dapat apa dah? Orang letak isi perut unta masa sujud. Orang kata gila, orang kata tukang sihir. Orang paling batu sampai berdarah. Sedih tak Nabi? Bila sedih, Allah tak akan biar kekasihnya dalam keadaan sedih. Nabi Muhammad ni kekasih dia, makhluk yang paling Allah cinta Nabi Muhammad. Bila Nabi buat kerja Allah, Nabi kena maki, Nabi kena pulau, Nabi kena paling batu, Nabi tak, Tuhan tak akan biarkan. Nabi, Tuhan nak hiburkan Nabi. Apa hiburan Nabi? Apa hiburan Nabi dalam keadaan tengah sedih, tengah kena paling batu? Apa hiburan Nabi? Al-Quran. Dan yang paling besar hiburan Nabi dalam Al-Quran ialah cerita para Nabi dahulu. Macam mana cerita Nabi dahulu boleh menghiburkan hati Nabi yang tengah bersedih? Macam mana? Macam kita baca cerita Musa ni, rasa terhibur tak hati? Kau rasa boring? Ha? Terhibur ke boring? Terhibur, nampak macam mengantuk je. Tak, muka tak happy je. Maknanya kalau saya berhenti sekarang ataupun saya sambung lagi cerita Musa, yang mana seronok? Susah nak jawab. Oh, sambung. Jangan paksa diri kita menjawab yang kita tak suka. Okey. Saya ulang soalan. Apa, dari sudut mana cerita para Nabi boleh menghiburkan hati Nabi yang tengah bersedih? Dari sudut mana tu? Ha? Ujian apa? Ujian Nabi dahulu. Apa hiburannya? Aku kena uji. Nabi dulu pun kena uji. Apa hiburannya? Kita bila patah kaki, lepas tu tengok orang patah kaki, seronok tak? Seronok tak? Ha? Lepas tu, apa yang menghiburkan? Umat dia tak dengar macam mana umat dia. Apa dia? Umat dia Tuhan tak seksa macam umat dia. Umat dahulu, umat Nabi Allah tak seksa, tak turun azab macam umat dahulu. Itu boleh menghiburkan Nabi. Satu sudut. Kita bila jumpa doktor kan, doktor cucuk kan? Cucuk satu. Rasa sakit kan? Lepas tu tengok ada tu doktor cucuk dua sekali. Kita rasa apa? Bila tengok dia, orang tu kena cucuk dua, kita satu. Rasa apa? Rasa apa? Lega tak? Betul? Rasa lega tak? Ya Allah, mujur aku satu. Subhanallah. Psikologi. Benda ni sakit ni. Bila tengok orang dua kena cucuk, ya Allah, lega aku satu je. Betul? Bila Nabi tengok cerita Musa ni, ya Allah, apa kaum dia buat pada Musa? Pagi beriman, petang kufur. Letih tak Musa? Letih. Nabi kata, aku tak sampai tahap tu. Nabi sebut dalam satu hadis, Musa diuji, aku diuji. Musa sabar. Kenapa aku tak boleh sabar? Dan ujian kepada Musa lagi besar. Kenapa aku tak boleh sabar? Musa sabar. Aku lebih baik pada Musa. Itu hiburan. Subhanallah. Orang beriman, hiburan dia apa dia? Cerita para Nabi. Bila tu? Bila dia kerja sebagai pendakwah. Kalau dia bukan pendakwah, cerita para Nabi bukan hiburan.
Betul? Betul. Dia doktor perubatan, baca kisah Musa, terhibur tak? Tak. Kalau dia doktor sebagai pendakwah, dia takkan terhibur. Aku dah cakap 3 kali, pesakit aku tak dengar. Aku suruh hafal doa 3 kali, dia tak dengar. Baca kisah Musa, ya Allah, Musa ni bukan suruh hafal doa, suruh sembah Tuhan, dia semua patung juga. Kecilnya ujian aku. Betul? Betul kan? Tapi kita bila baca Quran, terhibur tak hati? Banyak kali tak kita khatam? Tak. Saya tanya ni, berapa kali kita khatam? Dan setakat mana kita seronok bila baca Quran tu? Kalau kita tak seronok, takut-takut. Takut-takut apa? Allah kata apa? Iza tutla alaihi ayatuna qalu, ha, cuba sambung. Sambung. Innalillah. Nah, mana ini bukan cerita innalillah. Qalu asatirul awwalin. Okey, Allah nak bagi tahu sifat apa ni? Sifat orang tak beriman. Iza tutla, apabila dibaca ke atasnya ayatuna, ayat-ayat kami, ayat Al-Quran. Apa sikap mereka yang tak beriman ni? Qalu, mereka berkata, Quran tu apa dia? Asatirul awwalin. Apa makna asatirul awwalin? Cerita? Cerita dongeng. Apa makna cerita dongeng? Apa maksud cerita dongeng? Tak ada faedah, betul tak? Kita kalau orang tahu cerita dongeng, kita teringin tak nak dengar. Tak nak, sebab cerita dongeng tak ada faedah. Betul tak? Jadi Allah nak beritahu sikap orang tak beriman dengan Quran, dia anggap Quran tu macam tak ada faedah, macam cerita dongeng. Macam mana? Dia tak cuba nak cari maksud tu. Dia cuba tak nak faham ayat Al-Quran. Dia tak cuba nak ambil pengajaran. Kenapa? Tak ada faedah pun. Aku nak pahala je. 1 huruf 10 pahala. Betul tak? Walaupun mulut dia tak mengucapkan Quran tu cerita dongeng, tapi tindakan dia, perbuatan macam Quran tu cerita dongeng. Sebab dia tak ambil pengajaran. Betul tak? Dan Quran ni sama ada basyir ataupun nazir. Bila cerita gembira, kita kena seronok. Bila cerita menakutkan, cerita azab, kita kena rasa takut. Bila sebut fawailun, kena rasa gerau. Tapi baca wailun pun sama. Cerita pasal syurga pun sama perasaan. Menunjukkan apa? Ha? Hati keras. Boleh? Jadi boleh faham tak kenapa Allah beritahu? Ni Muhammad, aku nak cerita pada engkau ni cerita-cerita orang dahulu. Apa faedah? Aku sayang pada engkau. Aku nak hiburkan hati engkau. Sabar. Sebab apa? Nabi-nabi dahulu lagi teruk. Engkau ni ringan. Seronoklah. Boleh? Kemudian waqad atainaka. Dan sesungguhnya atainaka, kami telah memberi kepada engkau min ladunna, dari ladunna pada sisi kami, zikra. Ah, zikra, peringatan. Apa maksud peringatan di sini? Apa maksud peringatan? Maksudnya ialah Quran. Salah satu nama Quran ialah az-zikru. Tuhan kata apa? Inna nahnu, inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah turunkan az-zikra. Apa dah? Al-Quran. Okey. Kenapa Allah namakan Quran sebagai zikra?
yang bermakna peringatan. Kenapa? Mesti ada maksud. Allah tak akan namakan korang dengan zikrul malaikat, ada sesuatu Allah nak bagi tahu kita. Kenapa? Ha? Ha, sebab Allah nak bagi tahu kerja Quran ialah kerja Quran mengingatkan kamu. Bila buat dosa, kamu baca Quran, dia ingatkan kamu tentang dosa. Bila kamu rasa lemah semangat, baca kisah para Nabi, dia ingat pada kamu. Yang kamu tempuh tu sikit baru. Itu makna zikrun. Tapi sebaliknya, bila kita baca Quran, tak rasa apa-apa. Makna apa tu? Quran bukan zikrun bagi kita. Allah tak kata Quran tu sebagai kira'ah untuk dibaca. Tak. Zikrun. Bila baca, kena tengok makna dia. Bolehkah? Bolehkah ni? Boleh apa? Tak boleh apa ni? Biar jelas apa yang boleh tu. Boleh tak kita baca Quran setiap hari? Paling kurang satu muka surat, tengok maksud dia. Supaya akhirnya Quran betul-betul jadi zikrun. Bukan pemberi pahala aja. Boleh insyaAllah? Boleh ni? Janji? Ha? Apa dia? Sebenarnya tak payah janji pun. Tak payah janji. Kalau kita tak baca atau pembaca tak faham, hati kita keras. Itu je. Okey, kemudian kita habiskan ayat ni. Wa man a'rada. Laduni dia tulis macam ni. Laduni. Dia beza. Kalau di sisi kami, satu lagi perkataan, indana. Di sisi kami. Kalau di sisi aku, in di. Jadi kalau na kami, kalau ya aku. Kalau laduna di sisi kami, kalau laduni di sisi aku. Ini dalam surah apa ni? Allah beritahu pada Musa, di sana ada seorang yang lebih alim daripada kamu. Ha? Surah apa? Siapa lelaki tu? Khidir. Apa Tuhan cakap pada Khidir tu? Bila Musa jumpa seorang hamba, dia kata apa? Fawajada abdan min ibadina. Kemudian sambung. Tak boleh. Fawajada abdan min ibadina atainahu min laduni. Laduni ke laduna? Laduni kan? Laduni ilma. Kemudian wa atainahu rahmatan min indina. Allah kat cerita Musa bila dia berjalan, dia jumpa abdan, seorang hamba, min ibadina, daripada hamba-hamba kami. Siapa hamba ni? Khidir. Allah tak sebut dalam Quran, tapi disebut dalam hadis. Apa sifat hamba ni? Atainahu, kami memberi kepadanya, min laduni, daripada sisiku. Apa dah? Ilmu. Sebab Allah bagi pada Khidir ilmu yang Allah tak bagi pada Musa. Ilmu apa tu? Musa Nabi. Khidir ada pendapat mengatakan dia bukan Nabi. Allah tak sebut pun dia Nabi. Tapi ada ilmu yang Allah bagi pada Khidir lebih pada Allah bagi pada Nabi Musa. Ilmu apa tu? Ha? Ilmu ke depan. Nabi Musa ilmu ke belakang. Ha? Allah bagi pada Musa ilmu syariat. Buat macam ni hukumnya haram. Buat macam ni hukumnya wajib pada zahirnya. Tapi Allah bagi pada Khidir ilmu di sebalik hukum syariat.
hikmah kenapa bunuh budak. Ayat tu Musa Allah bagi apa? Hukum bunuh budak, ilmu Musa pada haram. Allah bagi pada Khidir ilmu apa? Hukum bunuh budak ketika itu wajib. Sebab apa? Sebab budak tu akan kufur pada Allah. Beza tak dua ilmu? Beza. Ayat tu ilmu Allah bagi khusus kepada Khidir. Dan mungkin tak ilmu macam tu Allah bagi pada selain pada Khidir? Mungkin tak? Tak, tak mungkin. Sebab ilmu tu dipanggil ilmu ghaib. Allah tak akan bagi pada sesiapa kecuali Khidir. Tak apa, Allah dah tahu kucing akan datang sini sebelum Allah cipta langit 50,000 tahun. Jadi jangan terkejut, ha? Okay. Bolehkah jadi pengajaran besar kisah Musa dan Khidir pada? Apa pengajaran paling besar yang Allah bagi pada Khidir? Dia panggil ilmu laduni. Yang ada orang mendakwa dia dapat ilmu laduni, itu tak betul. Tak ada. Nabi Muhammad pun belajar dengan Jibril, dia tiba-tiba dapat terus daripada Allah. Oh, hebat pada Nabi Muhammad dia. Apa pengajaran paling besar daripada kisah Musa dan Khidir? Ha? Apa dia? Baca tak surah Kahfi? Baca berapa kali dah? Allah dah cakapkan Quran diturunkan mubarakun, banyak kebaikan. Cara nak dapat kebaikan apa? Ia dabaru, tadabur. Lepas tadabur apa dah? Ia tazakkar, ambil pengajaran. Dan Allah begitu, yang tadabur dan ambil pengajaran ialah ulul albab sahaja, iaitu orang yang sentiasa berfikir. Apa maksud ayat ni? Apa pengajaran dia? Apa kebaikan untuk aku? Dia akan dapat faedah. Tapi kalau setakat baca sebab malam Jumaat, dia tak akan dapat faedah. Pengajaran paling besar apa dia? Bila anak kita mati, jangan cepat menghukum. Jangan cepat buat keputusan. Dan terus bersangka baik pada Allah bila anak kita mati, ataupun ada orang bunuh anak kita. Pengajaran daripada kisah dia apa dia? Pasti terbaik untuk aku. Bila orang bunuh anak kita kan, anak kita kecil, tak berdosa pula, jangan cepat kita buat hukuman. Kenapa berlaku ni, ya? Tak satu berlaku ni. Tak, pertama sekali kita buat sangkaan baik pada Allah, pasti ada hikmat terbaik. Musa tengok tak sabar tak? Tapi Khidir tenang tak? Kenapa Khidir tenang? Kenapa tenang? Sebab dia yang bunuh. Ha? Takkan dia bunuh pula dia terkejut kan? Ha. Kenapa? Sebab apa dia bunuh? Sebab perintah Allah. Kenapa dia nak terkejut? Allah yang perintah dia. Allah nak ajar Musa dan kepada kita semua, bila berlaku apa musibah, jangan cepat bersangka buruk pada Allah. Okey? Okey, jadi ilmu laduni tak ada. Hanya ada pada Khidir saja. Dan Khidir masih hidup ke masih dah mati? Khidir masih hidup ke dah mati? Khidir dah mati. Apa dalil? Apa dalil Khidir dah mati? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Ustaz tu Nabi Isa tak mati? Nabi Isa bukan tak mati, Nabi Isa belum mati. Faham tak? Nabi Isa bukan tak mati, Nabi Isa belum mati. Kemudian kisah Musa, kisah Nabi Isa, Allah sebut tak dalam Quran? Kenapa dia belum mati? Sebab Allah angkat ke langit. Tapi cerita Khidir ada tak? Allah sebut Allah angkat ke langit dan dia belum mati. Tak ada, tak ada. Bila tak ada, hukum umum kullu nafsin za'iqatul maut. Nabi Khidir telah mati. Okey, kita ambil satu ayat lagi. Man a'rada, siapa? A'rada yang berpaling. Anhu, darinya. Dari apa ni? Tengok, siapa berpaling daripada apa? Zikrun. Faham tak? Allah tak kata siapa tak baca. Allah kata siapa berpaling. Apa makna dia?
Apa makna dia? Tak ikut. Makna dia kena faham, itu peringatan, kemudian dia kena ikut. Bila faham tak ikut, a'rada, dia berpaling. Maka apa hukum orang yang berpaling daripada Al-Quran? Fa'innahu, sesungguhnya dia yahmilu. Yahmilu apa dia? Wanita bila mengandung dipanggil hamil, daripada perkataan ni. Kenapa wanita mengandung dipanggil hamil? Apa makna hamil? Ha? Hamil tu makna perempuan. Apa makna hamil? Ya, tahu hamil saja tapi tak tahu makna. Ha? Makna dia membawa. Hamalah tu makna dia membawa. Jadi bila perempuan membawa kandungan, dia panggil hamil. Okey, yahmilu apa dia? Maka sesungguhnya dia akan membawa. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ha, apa dia akan bawa? Wizra. Ha? Wizra ni dalam masyarakat maknanya ada dosa. Dosa. Tuhan sebut dalam ayat lain, wala tazirwa tazirwa ziratun wizra ukhra. Cuba terjemah. Wala taziru, dan tidak akan memikul, waziratun, orang yang berdosa, wizra, dosa ukhra, orang lain. Allah kata seseorang itu tidak akan pikul dosa orang lain. Anak tak solat, mak dalam kubur, pikul tak dosa anak tak solat? Tak. Jadi wizra asalnya dosa. Ada dalam surah Lazim berkata wizr. Surah ni selalu kita baca ataupun selalu kita dengar daripada imam. Berkata wizr. Ha? Surah apa? Ha, cuba sebut ayat yang ada wizr. Wawadakna, wawadakna anka wizra. Ha ni, wizra. Sama. Jadi surah apa ni? Surah? Surah Asyru bukan? Cuba terjemah. Kuat sikit, kenapa tak bunyi ni? Ha? Kuat sikit. Wawadakna, dan kami, kami angkat, angkat daripada engkau Nabi Muhammad wizrak. Apa dia tu? Ah, dosa. Allazi, yang angkada, yang memberatkan, zahrak, belakang engkau. Allah kata kami telah lapangkan hati engkau dan kami angkat daripada engkau dosa engkau yang membebankan belakang engkau. Boleh? Jadi di sini siapa yang berpaling daripada Al-Quran, hukum dia akhirat apa dia? Dia akan membawa pada hari kiamat wizra. Apa dia? Dosa. Kenapa Allah tak kata dia akan masuk neraka ataupun dia akan memikul azab? Tapi Allah kata dosa. Kenapa? Sebab apa? Ha, Allah nak bagi tahu penyebab manusia masuk neraka ialah dosa. Dan penyebab manusia masuk syurga ialah diampunkan dosa. Maka janganlah buat dosa. Tengok, berpaling daripada Quran, dia akan pikul dosa yang menyebabkan dia akan masuk neraka. Jadi musibah paling besar manusia apa dia? Ha? Musibah paling besar apa dia? Ha? Berpaling daripada Al-Quran. Ha, sebab itulah saya sebut Ustaz dia, yang patut kita terkejut bila tahu orang tu tak pernah baca Quran. Orang tu baca Quran sepatah pun tak faham. Patut kita terkejut. Daripada banjir kat Pulapi, Pulapina, betul? Bila berlaku musibah kat Pulapina, semua pakat pergi bantu. Betul tak? Betul tak?
Tapi bila jumpa ramai orang Kuala Lumpur tak faham Quran, siapa pergi bantu dia? Yang mana lebih dahsyat? Yang mana lebih dahsyat? Orang berpaling daripada Quran dengan orang yang ditimpa musibah banjir. Ha? Tapi kenapa kat Kuala Lumpur tak ada orang bagi bantuan Quran, pergi ceramah, pergi dakwah? Sebab apa? Musibah besar berlaku di Kuala Lumpur. Kenapa tak ada? Kita tak gempak. Ha? Kita tak gempak. Begitu tak gempak. Kenapa tak gempak? Apa dia? Oh, jadi sebab kita tak berapa faham. Jadi kita tak tahu nak terkejut ke tak, ha? Tak betul. Betul. Sebab itulah Nabi siang dan malam kena maki. Kenapa? Sebab nak bagi orang makan ke nak selamatkan manusia daripada azab Allah? Ya, yeah. Bukan setakat nak bagi pakaian, nak bagi beras, tak. Kalau setakat nak bagi pakaian, nak bagi beras, itu kerja orang kafir. Kadang-kadang orang kafir lagi cekap, betul tak? Kadang-kadang berlaku di banjir di Kelantan, orang Kelantan tak sampai lagi tempat banjir, orang Jepun dah sampai. Nak bagi tahu apa tu? Bak beri bantuan kemanusiaan ni semua orang boleh buat. Tapi yang lagi besar dan lebih penting pada itu, ramai orang tak boleh buat dan orang lupa. Apa dia? Nak selamatkan manusia daripada azab Allah. Ni, dia berpaling daripada Al-Quran, dia akan masuk neraka. Ini kadang-kadang ramai orang tak sedar. Dan tak perlu pergi ke mana-mana. Betul tak? Tak perlu pergi ke Somalia, tak perlu pergi Syria. Tapi rumah kita, ramai orang tak berpaling daripada Al-Quran. Di ofis kita, ramai orang berpaling daripada Al-Quran. Di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur, ramai. Tak payah pergi luar negara. Kalau kita nak selamatkan manusia. Betul tak? Okey, cukup ke? Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.